Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ainul Yakin Min Hawafi di SW Channel. Dan merah mubara semangat wajah, putih mubersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Pada hari ini 29 Julai 2020 di SW Corp, Perbadanan Pengurusan Sesi Pekerja dan Pembersihan Awam, mengadakan kempen Kibar Jalur Gemilang bagi menyemarakkan kempen Jalur Gemilang pada hari ini. Dan seperti yang anda lihat, situasi di pekarangan ini suasana cukup meriah. Dan kita pada saat ini sedang menantikan Tuan Haji Ismail bin Mukhtar, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, yang turut sama-sama meraihkan kempen Kibar Jalur Gemilang pada hari ini. Dan sedikit makluman untuk semua, pada hari ini sambutan kita sambut mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN. Apa yang kita boleh lihat sekarang, di mana semua kaki tangan memakai alat pelitup muka bagi pencegahan penularan wabak COVID-19. Demikianlah kibaran jalur gemilang yang dilakukan oleh kaki tangan SW Corp, warga kerja SW Corp, demi menyemarakkan kibar jalur gemilang pada hari ini. Kita menantikan kibaran yang putera kepada Ifan dan Mokar, Kepulauan Jeriti SW Corp, yang dijangka akan tiba pada beberapa masa sahaja. Beginilah situasi yang berlaku di pekarangan bangunan SW Corp, di mana sambutan dilakukan secara sederhana tetapi penuh makna. Terus kibarkan jalur gemilang anda. Dan pada saat ini kita sama-sama sedang melakukan persiapan terakhir bagi kempen Kibar Jalur Gemilang di peringkat SW Corp. Sama-sama kita saksikan ke udara. Dan kita ada satu lagi nyanyian lagu Jalur Gemilang. Waktu nyanyian lagu Jalur Gemilang, kita mohon kita sama semua warga kerja untuk mengangkat dan menggoyang-goyangkan Jalur Gemilang, mengibarkan Jalur Gemilang dalam keadaan
dengan paling ceria, jangan bersedih sangat. Dan akhir sekali kita ada lagi satu pelancaran ataupun simbolik kepada perotakan jalur silat pada kenderaan jabatan yang terbuka. Sampai habis pakar bendera, maka tak salah dan juga boleh berserah. Okey, tadi mereka satu sahaja, dia tunggu ketibaan video kita pada video masa sahaja. Terima kasih. Dan sekarang warga kerja SW Corp masih menunggu ketibaan yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Mokhtar, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, bagi sama-sama memeriahkan kempen Kiper Jabrul Gemilang pada hari ini. Ketibaan yang baru sahaja Tuan Haji Ismail bin Mokhtar telah tiba di pekarangan SW Corp dan sama-sama kita saksikan kempen Kibar Jalur Gemilang di SW Corp. Saksikan. Yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Mokhtar, Ketua Pegawai Eksekutif Kepada Nasib Pusat Kisah Pemerintah dan Pemerintah Awam SW Corp. Tuan Haji Nuraini Ia Kepada Ketua Pegawai Eksekutif Pemerintah SW Corp. Tuan Haji Senior Kuti Pimpin Tabisi Pengarah Bahagian Pendidikan dan Teknologi SW Corp. Pengarah Bahagian serta hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020. Sebelum kami dimulakan, untuk saya ingatkan kepada semua warga kerja untuk dikekalkan dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, iaitu mengekalkan jarak 1 meter di antara satu sama lain dan sentiasa menggunakan tutup hidung dan mulut face mask sepanjang acara ini berlangsung. Bagi memberkati masa kita pada pagi ini, kami dah sama-sama kita menghabiskan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Faizal bin Ishaq. Pada kali ini, mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabbi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepada-Mu atas nikmat kemerdekaan dan kehormatan yang dapat dinikmati oleh kami yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sempena program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun 2020 peringkat SW Corp, kami mohon ihsan dari-Mu, Ya Allah, agar Engkau berikanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami dari segala rupa bentuk pencegahan dan kemungkaran daripada tingkah laku kami sendiri. Ya Allah, Tuhan yang mengasihi sekalian alam, Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi membentuk generasi baru yang boleh menghargai dan mempertahankan peringkat ini hasil daripada titik darah perjuangan orang-orang terdahulu. Semoga generasi baru dapat mendapatkan dan mengharumkan nama negara di pesara dunia. Peliharalah peringkat ini, Ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sihat, berdisiplin dan bersatu teguh dalam apa jua rintangan yang dihadapi. Eratkanlah perpaduan di antara kami yang berbilang bangsa dalam tahun ini, bagikan sebuah ikatan keberkatan. Allahumma ya muhayyu ya hafiz, kami memohon dari sifat ihsan-Mu, limpahilah rahmat-Mu.
pemimpin kami dengan sifat bersih, cekap dan amanah agar mimpi negara Malaysia sentiasa berhati kepada rakyatnya. Mekarkanlah semangat patriotisme di dalam hati kami, ya Allah, terhadap negara kami yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ucapkan kepada jemaah Faizal bin Islam yang telah dipinang bacaan doa itu tadi. Bagi menyemarakkan semangat sambutan bulan kebangsaan dan kibar jalan pemilihan 2020 mereka yang telah berubah, pandemnya ingin menjemput Encik Muhammad Ushiri bin Malik bagi memimpin bacaan ikra rukun negara. Pandemnya ini mempersilakan. Up. Bangsa kami, bangsa kami, rakyat Malaysia, rakyat Malaysia, berikrar, berikrar, akan mengumpulkan sepenuh tenaga dan usaha kami, dan usaha kami, untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, peluhuran perlembagaan, ketaatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Ushiri bin Malik di atas pimpinan bacaan ikrar itu tadi. Seterusnya, majlis dengan berusaha hati menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Mokhtar, Ketua Pegawai Negeri Nasabibah, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan sambutan bulan kebangsaan dan kibar jalur pimpinan 2020 peringkat Nasabibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berbahagia, Puan Ni Nuraini Mitya, Timbalan Ketua Pegawai Negeri Kedudukan. Yang Berusaha Engineer Security bin Kamichi, Pengarah Bahagian Pendidikan Teknologi, itu yang menanggung kerja Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Teknikal. Pengarah-pengarah bahagian, Pegawai-pegawai kanan, serta semua kerja keserupok pada pagi ini. Apa khabar semua? Baik! Ini kan selalu begitu. Saya apa khabar semua? Okey. Pagi ini alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah SWT. Di pagi yang redup ini, kita dapat berkumpul di perkarangan bangunan keserupok ini untuk kita sama-sama menyambut seruan kerajaan untuk kita melancarkan kempen bulan kebangsaan dan juga kempen kibarkan jalur pilihan. Kempen tingkat kebangsaan seperti yang saya maklumkan tadi telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam dan disambut ataupun dilancarkan secara serentak oleh semua negeri dan semua kementerian. Jadi hari ini kita akan sambut kempen ini di peringkat Eselon 2. Maknanya semua jabatan kerajaan sepatutnya perlu melancarkan kempen yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Dan selepas ini saya minta supaya kempen ini juga dilancarkan di semua cawangan-cawangan negeri yang kita ada. Dan juga peringatkan juga bagi bahagian yang berkenaan supaya semua syarikat konsesi dan juga kontraktor-kontraktor fasiliti supaya turut menyertai kempen ini. Jadi saya harap supaya kita boleh menyemarakkan lagi kempen bulan kebangsaan dan juga kempen kibarkan jalur pemilihan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Eksyen Bukok di atas usaha yang diketuai oleh bahagian Bawah Puan Nik, yang kita tidak terlepas
daripada usaha untuk menyambut seruan kerajaan untuk kempen-kempen seperti ini. Sebenarnya semalam pun saya beritahu supaya saya tanya semalam Malaysia, Haji Ikrar lah. Ikrar pun negara. Saya ingat muda ni tak ada. Tapi saya minta diadakan. Sebab bukan selalu kita baca buku negara. Dalam buku masa saya kecil-kecil, dalam buku latihan tu, belakang tu buku negara. Ini layar belakang tu. Sekarang saya tak pasti. Dia ada dua saja, buku negara dan juga Siti. Nah, di belakang. Dan semasa perhimpunan mingguan kan, dia ada assembly dekat minggu, sekolah hari Senin. Perhimpunan, kita nyanyi lagu negara tu, baca buku negara. Dan juga ada pula lagi pelajaran sivil, moral, dan kita peringatkan mengenai jati diri negara. Jadi tujuan utama, objektif utama sambutan kemerdekaan atau bulan kebangsaan ini dan juga kibarkan jalur pemilihan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memperingatkan kita tentang keperluan untuk bersikap patriotik. Perkataan yang paling sesuai sekali adalah kita perlu patriotik. Cinta kepada negara kita. Tapi nak cinta kepada negara, yang pertama kita kena cinta kepada organisasi kita dulu. Kita cinta kepada Eastern Bomb. Kita ikut apa arahan dan juga matlamat yang diletak oleh pengurusan dalam organisasi kita. Terusnya barulah kita sebarluaskan atau kita laksanakan di peringkat negara. Kita dokong apa sahaja dasar yang ditentukan oleh kerajaan. Jadi kita kena cinta kepada organisasi kita dan cinta kepada negara kita. Dan saya sebenarnya sempat apa ni Google lah. Tadi pun dalam kenderaan saya dengar satu ceramah mengenai mereka. Apa sebenarnya penting mereka? Apa makna mereka? Mereka dalam direct translation dia bebas. Bebas daripada penjajahan. Dalam bentuk fizikal penjajahan lah. Kita dijajah oleh Portugis, British, Jepun sebelum ini. Sebab tu kita jadi merdeka, bebas. Maknanya kita boleh membuat perancangan untuk negara kita sendiri. Rakyat kita mentadbir negara kita sendiri. Kita bebas. Jadi hari ini kita perlu berterima kasih dan bersyukur kerana perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan menyebabkan negara kita merdeka. Tadi penceramah dalam ceramah saya bercerita mengenai analogi dia. Macam mana kita nak menghargai mereka. Sama macam air kelapa. Kita minum air kelapa. Tapi kita tak tahu bahawa kita minum air kelapa tu disebabkan ada orang tanam pokok kelapa. Orang yang tanam pokok kelapa tu lah berjuang. Yang berjuang. Dia tak dapat. Mungkin dia dah meninggal pun. Tapi pokok kelapa tu kita minum dan kita dapat minum air kelapa. Samalah dalam kemerdekaan. Pejuang-pejuang mungkin tidak dapat hari ini berada pada hari ini untuk keadaan yang aman. Ada berbilang bangsa, kita hidup maju, negara makmur. Tapi kita boleh bukan dapat hari ini. Merdeka bukan boleh tercapai dengan jampi serapa. Kita tiup, merdeka. Boleh merdeka. Merdeka perlu kepada perjuangan. Bagi negara kita lah. Ada pengorbanan, ada orang yang meninggal, ada orang yang terkorban. Kita sekarang ni, kebanyakan kita yang berada di sini lah. Itu maksud saya sendiri. Kita dah merdeka 63 tahun. Betul kan? Tak salah lah. 63 tahun. Hari yang 63. Tak ada dalam tahun. 63 tahun. Kita telah merdeka. Jadi, kita tidak mengalami situasi perjuangan tersebut. Jadi dalam konteks sekarang, apa yang kita perlu buat? Dalam konteks sekarang, yang kita perlu buat adalah merdeka dalam konteks pindah. Kita perlu memerdekakan pemikiran kita. Bukanlah merdeka daripada jajahan. Jajahan fizikal itu tidak ada. Sekarang orang menjajah kita dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dari segi idea, dari segi pengaruh-pengaruh lain yang menjajah pemikiran kita. Dan ini yang kita perlu merdekakan diri kita. Jadi selain itu kita juga perlu belajar juga aspek sejarah. Sejarah kemerdekaan. Kena ingat. Sebab tu ada nyanyi Jalur Gemilang kan. Jalur Gemilang, saya ingin ambil satu rangka lah.
dia punya lagu dia. Merah membara semangat wajah, putihmu bersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Kami di dalam negara ada empat color, empat warna dalam jalur pemilihan. Kali ini ada dua kempen, satu kempen kebangsaan merdeka, yang kedua kempen kibarkan jalur pemilihan. Kibarkan jalur pemilihan ini, itu boleh cakap lah, boleh keluar. Tapi saya nak, bila kita buat suatu perkara, kita kena faham, kita kena feel, kita kena follow. Bila kita nyanyi lagu, bila kita kibarkan lagu, kita nak lagu. Merah untuk apa? Merah berani. Biru untuk apa? Biru perpaduan. Kuning untuk apa? Kuning kedaulatan dari raja. Dan putih apa? Putih ni suci lah. Ini yang baju putih. Kesucian. Maknanya kita ingat. Itulah. Saya pun ucap terima kasih dalam baju kesempatan. Kami saya tengok sana ada empat hal yang tersebut. Termasuk yang kuning tu yang tulisan tu lah. Jadi kita kena. Jadi poin saya adalah bila kita buat sesuatu, kita kena menghayati apa yang kita laksanakan. InsyaAllah berkat ataupun usaha kempen ini bukan saja kempen semata-mata, tapi dia meresap ke dalam tubuh badan kita dan kita bangga menjadi warga negara Malaysia. Walaupun apa bangsa kita, walaupun apa agama kita, walaupun dari mana kita berasal. Jadi banyak perkara yang kita boleh laksanakan. Saya diperangkan pihak Ustil juga telah merancang beberapa perkara, beberapa program. Antaranya program kibar jalur pemilah pada hari ini, di mana kita akan kibarkan jalur pemilah. Saya nak juga minta supaya bahagian yang berkenaan DSP ataupun Malan lah, Tuan Nik keluarkan surat kepada semua konsesi dan juga syarikat-syarikat yang dibawa kita untuk mengibarkan jalur pemilah di semua kenderaan. Yang kenderaan konsesi ini sebenarnya kita yang bayar. Jadi kita minta semua kibarkan jalur pemilah pada kenderaan-kenderaan kompeter dan juga kenderaan-kenderaan jenderal-jenderal yang kita ada. Keluarkan arahan sepanjang tempoh bulan kebangsaan ini. Dan juga saya juga merancang lah untuk bahagian tempat perusahaan untuk mengadakan pertandingan bulan kemerdekaan di antara tingkat. Saya pernah buatlah itu di jabatan lama. Jadi saya akan sponsor hadiah kemenangan. Hadiah nombor 1, nombor 2 saya telah pada 2-2 timbalan. Okey, dan kita semua-semua tapi ada maksud yang kita nak capai. Jadi perkara ini insyaAllah kita akan laksanakan sebagai satu usaha untuk libatkan semua pihak dalam menyambut bulan kemerdekaan ini. Tema sambutan bulan kemerdekaan, saya memang nak ucap panjang sebab hari ini saya cuti. Jadi padat lah berdiri kan. Saya pun berdiri, tuan-tuan pun berdiri. Jadi insyaAllah lah, pukul 5 pun ini. Okey, tema Malaysia Painting ya. Betul. Tema tahun lepas aku Tuan Bisa, tema tahun lepas aku Malaysia Bersih. Malaysia Bersih. Tahun lepas tema ni sayang Malaysia, Malaysia Bersih. Dulu bersih tak terjawab. Tak, saya apa tujuan dia? Kenapa buat tema Malaysia Painting? Malaysia Pianti ni kalau PM semalam bucak, kemudian Timbalan Menteri semalam apa yang pergi Malaysia Pianti, maknanya kerajaan sekarang Pianti terhadap apa ni, negara lah, keadaan negara sekarang. Kerajaan yang Pianti, Malaysia Pianti kepada semua, terutama kepada rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Ramai, kita sendiri terkesan. Alhamdulillah kita di Kesemukor, di Jabatan Kerajaan, kesan dia kurang berbanding orang yang di luar sana. Gaji kita ada setiap bulan. Tapi kesan kepada orang luar itu besar. Dari segi ekonominya, dari segi kebergantungannya, dari segi semua segilah dari kerajaan prihatin. Dan kerajaan juga prihatin terhadap pejuang-pejuang negara semasa COVID-19. Prihatin kepada orang lain.
barisan hadapan, termasuk juga pekerja-pekerja pembersihan yang kita raikan baru-baru ini. Jadi itulah maksud preventif dalam konteks tema pada tahun ini. Cuma saya nak bawa satu lagi, satu lagi skop ataupun perspektif Malaysia preventif ini. Saya nak kita juga prihatin kepada, bukan saja kepada pejuang, bukan saja kepada ekonomi. Kita kena prihatin kepada penjagaan alam sekitar dalam konteks pengurusan sistem pekerjaan. Maknanya Malaysia prihatin kepada pengurusan sistem pekerjaan yang baik. Maknanya kita nak jadi negara kita bersih, negara kita indah dan negara kita sejahtera. Jadi kita boleh gunakan tema Merdeka pada tahun ini dalam konteks menjaga persekitaran kebersihan negara. Kita nak merdeka dari pembanjiran. Kita nak merdeka dari sampah sarap. Kita nak merdeka dari kotoran. Kita nak merdeka dari sikap tidak ambil peduli. Dan kita nak merdeka dari membuang sampah tidak di dalam tong sampah ataupun mengandalkan. Ini yang kita kena bawa. Kita kena buat. Kita kena beritahu semua. Dan kita perlu merdeka. Untuk maknanya bukan kita merdeka, rakyat semua perlu merdeka untuk sama-sama menjaga kebersihan, bukan sahaja tanggungjawab kerajaan. Inilah kempen yang saya selalu bangkitkan, supaya tugas menjaga kebersihan negara ini bukan tugas syarikat profesi, bukan tugas dalam pokok, bukan tugas kerajaan semata-mata, tapi adalah tugas semua, terutama rakyat. Kalau rakyat bersama-sama dengan kita, insyaAllah matlamat kita, misi kita, visi kita untuk mencapai Malaysia yang bersih, sihat dan sejahtera insyaAllah akan tercapai. Jadi saya cakap setakat itulah. Walaupun banyak juga lah yang saya tulis mengenai, saya buat sedikit, saya baca apa ni, saya baca dalam juga mengenai sejarah bendera, siapa yang tulis bendera, siapa, bila bendera ini dinamakan Jalur Gemilang. Bila? Belum ini bendera Malaysia saja. Tapi sejak 1997. Betul tak? Pada 1997 Malik, dia telah namakan jalur ini sebagai bendera kita dipanggil Jalur Gemilang. Banyak yang saya telah dapatlah. Kuah-kuahnya bila nak adakan macam ini, saya pun membaca sedikit dan dapat mengisahkan kita tentang keperluan kepada kita untuk meningkatkan jati diri kita, untuk mencintai negara kita, menghargai pengorbanan pejuang-pejuang yang telah berjuang memerdekakan negara kita. Jadi sekian saja ucapan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan kempen Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat SWK bagi tahun 2020. Terima kasih mengucapkan kepada yang berusaha menerjemahkan kemuka untuk berdekat-dekat jalur di atas ucapan dan acaraan sebentar tadi. Bagi menyemarakkan semangat cinta dan negara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu.
menjemput Dapur Suara Tuan Ismail Mokhtar, Ketua Kawasan Universiti Terbuka untuk menjadi pengamat untuk berada di sisi kanan pentas bagi acara seterusnya. Dijemput anggota Fakultas Ilmu Terbuka Encik Muhammad Zafar Allah bin Kamaluddin untuk mengurahkan visi kuasa terbilang kepada Yang Mulia Tuan Haji Ismail Mokhtar untuk menekankan Zalur Gemilang yang berkonsepkan Race to Heart. Kami semua, hujan dunia telah tertawan.
kepada seluruh rakyat dan semua. Demikianlah tadi Rabu Jalur Gemilang dan diketahui oleh pasukan kuali Azlan Lukov, The Green Horse. Baik, demikianlah sambutan kibar Jalur Gemilang yang diadakan di perkarangan bangunan SW Corp dilakukan begitu sederhana tetapi penuh makna. Dan pada hari ini, pada kali ini saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Tuan Haji Ismail bin Mokhtar bagi bersama-sama dengan saya di SW Channel. Terima kasih Tuan Haji atas kesudian Tuan Haji bersama di SW Channel. Okay, terima kasih. Baik Tuan Haji,
Tema sambutan Hari Kebangsaan ialah Malaysia Prihatin yang dilakukan pada tahun ini. Dan pada pandangan Tuan Haji, apakah yang Tuan Haji boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan tema sambutan pada hari ini? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua warga Astro Bukop di atas penganjuran kempen Jalur Gemilang yang telah dilancarkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri semalam lah. Hari ini di peringkat Astro Bukop kita lancarkan untuk semua warga Astro Bukop lah. Jadi tentang tema Malaysia Prihatin ini amat sesuai lah. Dalam keadaan negara mengalami pandemik COVID-19 ni, kerajaan begitu prihatin lah terhadap semua rakyatnya dari segi membantu rakyat, dari segi ekonominya, dari segi keresahan yang dialami oleh rakyat lah. Dan kita dalam konteks Astro Bukop ni, kerajaan juga prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. Maknanya di Astro Bukop ni kita menjaga negara kita supaya negara sentiasa bersih, sihat, indah dan sejahtera. Jadi kerajaan prihatin maknanya kerja-kerja pembersihan ini masih diteruskan oleh kerajaan dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Maknanya dalam kawalan pergerakan kerajaan masih lagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Sampah-sampah masih lagi kita angkat. Longkang-longkang kita masih bersihkan. Jalan-jalan pun kita bersihkan. Dan rumput juga kita sentiasa potong. Jadi kita memang prihatin terhadap penjagaan alam sekitar ini supaya memastikan negara kita terus bersih walaupun dalam masa pintar kawalan pergerakan dalam ancaman pandemik 19 ini. Baik Tuan Haji, memetik kata-kata Tuan Haji sebentar tadi iaitu di mana kita perlu merdeka dari segi pengurusan sistem perjalanan juga. Jadi apakah saranan Tuan Haji kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan kita sambut kempen pada hari ini? Okey, sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibarkan Jalur Gemilang ni adalah sambutan untuk kita merayakan kemerdekaan negara pada 31 Ogos. Jadi bila kita sebut pasal merdeka, dalam konteks sambutan sekarang ni kita menghargailah pejuang-pejuang yang dapat merdekakan negara. Jadi saya bagi pihak Astro Bukop, kita ucapkan terima kasihlah kepada pejuang-pejuang yang berjuang untuk memerdekakan negara kita 63 tahun yang lepas lah. Jadi cuma dalam konteks Astro Bukop ni, kita kembangkan lagi konsep merdeka tu. Sebab kebanyakan kaki tangan kita ni tak ada yang lebih 63, 60 tahun dah bersara dah. Jadi sekarang ni zaman yang kita merdeka, kita kena tekankan dalam konteks merdeka dari segi minda. Maknanya kita kena merdeka dalam konteks kebersihan tu sendiri. Kita kena merdeka daripada membuang sampah merata-rata. Kita kena merdeka dari segi penjagaan kebersihan. Kita kena merdeka dari segi pembaziran umpamanya. Dalam konteks pembaziran makanan, kita kena merdeka. Kita tidak boleh lagi membazirkan makanan. Sebab pengurusan sisa pepejal di negara kita ni menjadi satu pengurusan yang amat penting untuk penjagaan alam sekitar dan juga kebersihan lah. Jadi inilah konteks yang kita nak bawa dalam tahun ni, di mana dengan tema Malaysia Prihatin dan sambutan kemerdekaan, kita nak menyambut kemerdekaan dalam konteks penjagaan kebersihan negara. Okey, saranan daripada Tuan Haji kepada masyarakat di luar sana. Okey, untuk ini yang kita sambut hari ini untuk warga Astro Bukop, tapi untuk masyarakat di luar sana juga saya amat berharaplah kerjasama mereka untuk bersama-sama dengan kita untuk memerdekakan penjagaan kebersihan ini. Maknanya tanggungjawab menjaga kebersihan negara ini bukan tanggungjawab agensi kerajaan semata-mata, bukan tanggungjawab Astro Bukop, bukan tanggungjawab pihak berkuasa tempatan semata-mata. Penjagaan kebersihan negara ini perlukan tanggungjawab daripada semua orang. Semua orang perlu mengasingkan sisa. Semua orang perlu jangan buang sampah merata-rata. Semua orang perlu menjaga kebersihan. Jadi inilah konsep ataupun sudut kemerdekaan yang kita sedang laksanakan sekarang. Okey, baik Tuan Haji, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Untuk masyarakat di luar sana, demikianlah perkongsian yang disampaikan oleh Tuan Haji Ismail bin Mukhtar sempena kempen Jalur Gemilang pada hari ini. Untuk masyarakat di luar sana, terus kibarkan Jalur Gemilang anda. Jangan lupa jaga kesihatan, jaga kebersihan. Sama-sama kita mencegah penularan wabak COVID-19. Sekian daripada saya. Terima kasih.